kemudian ini volumenya. Oh, ini ditancapkan dulu volumenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini akan memperbaiki speaker aktif mereknya Provotek dengan kasusnya adalah sudah dihancurkan, dibrodoli oleh tikus. Inilah keadaannya, sungguh sangat mengerikan. Kabel habis, komponen acak-acakan, banyak sampahnya. Sekarang kita ambil dulu satu persatu, kita bersihkan, kemudian kita cek, kemudian setelah kita cek warna yang rusak kita ganti, kemudian kita pasang kembali dan kita cek sound. Sekarang kita ambil satu persatu, kita bersihkan dari uyuh-uyuh tikus. Mantap ini. Seperti neraka. Sekarang proses untuk resik-resik ini dipakai kuas dulu biar bersih. Demi apa tak cuci tapi mendung. Wah, mantap sekali ini. Ning lembure iki bayarane 200.000 iki. Gue tuku speaker aktif wis iso dadi. Sekarang kita mulai untuk mengganti komponen-komponen yang berdoli protol ini karena kena kencing tikus. Contohnya resistor ini, kawatnya tayengen sehingga putus lepas. Semua komponen yang terlepas atau kawatnya yang sudah putus sudah saya ganti, banyak yang resistornya ya, dan yang lainnya saya kira masih bisa digunakan. Sekarang saatnya kita cek dulu DCO nya ini sudah saya solder ke adaptor. Sudah saya pasang kabelnya untuk mencoba. Kemudian untuk outputnya juga sudah solder. Kita pakai multimeter analog untuk mengetahui DCO-nya sudah bagus apa berubah. Kita cek dulu. Ini untuk negatif sudah saya tancapkan di sini. Jadi kita nanti tinggal menancapkan untuk bagian colok yang positif ke outputnya sebelah sini untuk jalur atau channel LR-nya. Sekarang kita tancapkan ini untuk multi pakai skala 3 DCV. Kita tancapkan dulu. Kita cek tegangannya. Tidak keluar atau nol. DC-nya keluar berapa ini? Ini bagian positif. Mana ini bagian positif? Untuk bagian positif keluar 25. Untuk negatifnya sebelah sini sama keluar 25.
Kita cek DCO nya lagi, jarum tidak bergerak alias nol. Ini yang sebelah sini juga nol, saya kira sudah aman. Kita jajal pakai loudspeaker dulu. Sekarang kita coba untuk cek sound. Ini sudah saya tancapkan, LED sudah nyala, tinggal kita putar volumenya. Ini untuk subwoofernya. Sinyal kita ambil dari MP3 Bluetooth dari flash disk kita. Volume kita putar. Ini lumayan untuk subwoofernya. Biasa untuk speaker aktif itu pakai 4558. Sekian dulu untuk cek sound hari ini, perbaikan dari mesin speaker aktif Provotek. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.